Hari ini di channel terkece tersuper secret. Jangan lupa diri ya, Ma. Jangan lupa diri. Ready for Shopee? Ya. Sekali. Langsung ditawarin ready for shopping. Bapak kerja dulu ya. Hari Senin kita ketemu lagi, oke? Ya. Bye. Cinta. Mama pergi dulu kerja satu. Tua dimakan you, sampai tua I still loving you. Enggak. Cepetan nggak subscribe, like dan share. Kalau nggak Mama Nur marah nih. Pokoknya cepetan subscribe sekarang. Lihat muka Nana nggak? Nih, sampai ini lihat. Wah, ada muka Nana, pegang. Halo guys. The vlog. Halo guys. Mana Nana kameranya Nana? Kamu kan dong Nana gini. Guys, selamat datang di channel terkece super sekali. Jatuh kan? Apa aja ngarin apa ya, Jom? Tapi takut dimarin mama sih, Dukin. Siapa yang mau pergi sama mama? Siapa mau jalan-jalan? Nah. Assalamualaikum guys, selamat datang lagi di Tough Daily. Hari ini di channel terkece tersuper secret. Nah, sebentar nih papa lagi opening dulu. Kita mau ini guys. Oh, kamu yang videoin. Jadi kita mau gimana? Jatuh lagi ya, kamu yang lempar. Jangan dilempar dong. Jadi hari ini aku akan jadi semestinya tuh kita hari ini pulang semua ke Jakarta guys. Tapi Mama Nur extend lagi guys 2 hari. Dan ngajak aku extend, tapi aku udah ada jadwal besok. Itu udah janji, udah ada fashion show. Jadi gak bisa ikut extend di sini. Jadi Amina nih pasti sedih banget guys sih tinggalin. Kan jangan extend terus, saya ngapain sih extend. Kan dari kemarin udah liburan sama keluarga. Kan Sabtu Minggu kan, maksudnya mikirkan kita pulang Jumat, manggung Sabtu Minggu kan ada libur ya, mendingan bareng sekolah. Ya udah diganti kan liburnya udah dari kemarin, dari kering sering sampai Jumat. Jatuh anaknya tuh. Nah dari tadi kamu kenapa jatuh mulu? Gak punya ade soalnya. Jadi caper ya, caper, gak punya ade. Sekarang kita mau lihat persiapan dulu mau berangkat. Amina akan LDR sama bapaknya, mamanya juga 2 hari. Ini bencana guys. Kak, minyak rambut tadi mana minyak rambut? Minyak rambut tadi kakak main-main mana? Pegangin tadi. Hah, mana? Minyak rambut papa. Pura-pura gak tahu dia. Tadi dipegangin gak, Om? Nama bapak ini. Cilup. Nah. Oh, ada kak. Cilup. Nih, Amina. Nah, vlog lagi nih. Rata ini, minyak rambutnya ini. Kasih ya. Buat papa ya. Kasih papa, kasih papa. Yuk, bisa yuk. Kasih ke papa, sayang. Thank you, say. Makasih ya. Papa ya buat di rambut ya. Oke nih. Bisa, Pak. Kamu bisa kan? Ayo, boleh ini ya. Bisa. Bisa. Udah gede ya enggak ya? Bisa. Iya. Mama. Papa punya hadiah loh buat Mama. Tuh, Mama duduk situ. Nah duduk sini, papa, mama duduk situ. Nah duduk sini ya. Tunggu ya. Sabar ya. Nah, mama sini. Kuat gak? Nah, papa situ. Papa punya shoes ini loh. Tuh, keren. Itu punya kamu? Iya, punya aku. Keren ya? Ada pinknya. Pink? Papa gitu ya, saya pulang. Iya. Nah, papa mau kasih buat mama. Nah. Yeay. Mau kasih buat mama, surprise. Gimana
Wow, iya nih, sabun loh. Oh, aku lebih pink dikit deh. Yeay, thank you papa. Ini mama. Ini buat mama, ini papa. Aminah ada, Aminah. Ini papa. Ini mama. Ini mama. Ini papa. Ini mama. Hore. Mana buat nah? Buat nah mana? Tuh kemarin. Tunggu nih, papa ada buat nah juga loh. Tunggu sini, duduk. Wait, wait. Mana ya buat nah? Kan yang terakhir. Jeng, jeng, jeng. Ini banyak nih, Tuh. Ini buat siapa ya? 1, 2, 3, 2. Buat nah. Wow, buat nah. Bilang apa, thank you, ma? Bilang, ma? Maci. Gimana? Kok langsung dipake? Yeah. Oh, telepon, halo. Makasih, papa. Oh, mau dipakai. Ada lagi loh. Nah, dapat 2 lagi. Wow, ini banyak banget sepatunya dari papa. Ini ada pink satu lagi. Aminah, look, look. Nah, look. Nih. Wah. Wah, langsung dilempar. Wah. Bau emang. Pink. Terus satu lagi apa, Pak? Terus satu lagi ada warna black. Yeay, ini keren nih, ini keren banget nih. Sini. Keren. Mina suka yang mana? Oh, ini buat mamanya juga. Wow, mama dikasih apa nih? Supaya mamanya. Supaya mamanya apa ya? Menabung dompet. Yeay, kasih dompet biar menabung gak apa-apa. Hore, makasih ya papa. Hore. Itu guys, jadi hari ini aku mau pakai sepatu kembaran foto bertiga sebelum LDR-an selama 2 hari guys ya. Gak pake itu. Oh mau, papa ini punya papa, punya anak. Oh, dipeluk juga. Oke, jadi memang trip kita di Singapura dibilang bentar nggak bentar, dibilang lama juga nggak lama. Di almost 1 week banyak momen yang seru-seru. Salah satu momennya adalah kita jalan tapi sambil kerjaan ada konsernya, ada happy-happy-nya. Terus juga kita ada pulangnya. Ada nurutin Aminahnya. Wuri. Tuh si seneng, paling seneng. Ini mamahnya mau lanjut shopping di Singapura. Ma. Jangan lupa diri ya, Ma. Jangan lupa diri. Ready for shopping? Ya. Langsung ditawarin ready for shopping. Ini bercanda. I have work tomorrow. Yeah, that's more important, right? Nah. Shopping more. Come back. Yeah. I will come back. Yeah. Jadi pisahnya di sini sama orang. Bye-bye. Saat pertama berjumpa. Ada satu yang terjadi. Nanti kalau tinggal bapaknya 2 hari dia kan belum ngerti. Dia baru ngerti mau ditinggalin doang. Dia taunya mau shopping tahu. Dia taunya mau jalan-jalan ini. Papa mau fly ke Jakarta, oke? Ya, nggak ngerti dia nih. Belum ngerti. Tahu-tahu besok ya? Pagi bangun, papa nggak ada. Nggak ada? Iya nggak ada. Papa kami kerja. Di sini. Papa kerja ya? Papa kerja besok. Oke. Bawa juga. Nah, mana sendalnya mana? Mana sendalnya nah? Sus. Bukan anak mama.
Iya. Mau ikut mama atau papa? Papa ya, Nina ya. Iya, ada papa. Mana sepatunya, Sus? Semua yang telah kau berikan padaku. Mama pulang dulu ya ke rumah ya. Dadah. Papa kerja dulu ya. Hari Senin kita ketemu lagi, oke? Iya. Bye-bye. Cinta. Mama pergi dulu kerja satu hari. Iya, mama pulang hari. Iya, mama hari kerja, oke? Oke? Sama mama ya. Oke? Sama mama ya. Oke, bye-bye. Ada papa datang. Ya papa harus kerja dulu. Kerja dulu, oke? Kerja dulu papa, ya, oke? Ya udah kerja dulu ya. Ya udah papa kerja ya. Nah sama mama, oke? Sama mama. Nggak mau. Sama mama. Mama di sini. Mama yuk, sama mama. Mama naik mobil dulu, mama naik mobil. Bye bye. Guys, ini baru sampai Jakarta langsung banget nyobain masakan Indonesia. Karena ini wajib banget guys, kan kita kalau di luar itu tuh seleranya tuh beda guys. Jadi ini ketemu makanan Indonesia enaknya minta ampun. Ini wajib banget ayam pop, cincang, telur dadar. Gimana Sef, enak gak makan Padang? Enak, kalau salah. Tapi menurut lu gimana Padangnya? Kalau habis dari luar makan Padang wajib gak? Mantap, wajib. Apa buka lagi di Padang Petir? Buka dong, gas, gas. Biar tiap hari kita makan Padang. Paling keras ya. Jadi dulu saya itu ada Padang Petir, ada inget gak guys? Sekitar 3-4 tahun yang lalu. Ini jadi mall bang. Di Cotwest iya jadi mall. Ruko iya, aja, salah, ruko, ruko, aja, ruko, ruko. Gini ya. Terus saya bukanya di mall. Waduh itu ramenya minta ampun. Ngantrinya kayak sushi teh di PIM gitu guys. Karena pandemi 2 tahun tuh tutup. Tapi kalau misalnya teman-teman mau kita buka lagi, silakan komen di bawah. Kurang awak nih, darah-darah Padang ada di diri saya. Suka banget masakan Padang. Oke? Kasih ide aja deh, namanya apa kalau saya buka lagi. Oke, saya makan dulu. Selamat makan, enjoy. Alhamdulillah sampai guys. Udah lama nih saya nggak kayak gini nih. Pulang nggak ada yang nyambut guys. Sambut sama siapa saya di sini ya? Udah biasanya nih kena dami. Assalamualaikum. Sambit. Disambut sama anak-anak ini. Anak-anak yang enggak kerja. Anak-anak yang enggak kerja. Merah darahku, putih tulangku. Apaan kuning tulangku? Ya kuning. Bakteri porosis. Waduh, disambutnya sama Anjo. Guys, itu ada minat. Ini siapa? Hah? Oh, itu. Itu ini Amono. Aduh, kita udah capek banget nih. Alhamdulillah. Oh, papa tuh capek. Kok kamu kameramennya sekarang? Ya udah, dong. Udah gantiin ya? Hmm. Gimana kamu nonton enggak kemarin? Wih, keren kali papa tayo yuk. Oh, ya, merah darahku. Emang ada enggak? Itu tulangku. Tanah airku. Anjo emang udah pernah keluar negeri? Cuma sekali ke Malaysia aku. Oh iya, sama siapa? Sama abang, Mbak Riki. Pacar Anjo ya? Abang kandung lah. Iya guys,
lain kali nanti kamu ikut ya kalau ya, Singapura. Bener ya Pak Patah? Iya, seneng gak kamu kalau ikut? Oh seneng kali lah. Saya suka nih kalau yang ikut seneng. Emang Kak Cim gak seneng? Gak seneng dia, oh, udah biasa ke luar negeri terus. Enggak, ya kan orang kaya. Lebih ke aneh soalnya trip pertama di Asia, biasanya Eropa. Oh iya, cowok. Tuh kan kalau tim saya lebih songong, udah biasa di Eropa. Siapa lagi ya kemarin? Yang berangkat lagi yang ini Fikri sama Alken. Alken juga tuh seru pertama kali ke Singapura. Nanti kamu Anjo abis itu ya. Iya, betul ya Papa Tah. Oke, nanti pokoknya kalau jawab Singapura Anjo. Bismillah ya Allah menjada wajada. Emang mau kemana kamu kalau ke Singapura? Ke tempat singa keluar air itu. Buat apa kamu ke situ? Foto loh Papa Tah kayak gini. Oh iya, kemarin kenapa kita enggak ke situ? Tuh kamu. Emang nunggu Anjo mungkin. Mau kita jemput Mama Nur ya, Paps? Ya jemput orang baru sampai udah jemput lagi. Nanti Mama Nur sampai hari Minggu ya? Hari Minggu ya Mama Nur? Aduh, saya disuruh jadi ini dulu, jomblo. Jadi ntar saya mau tidur di kamar ini, kata Mama Nur gak boleh sendiri guys. Kuncinya mana ya? Tapi saya harus tidur sama Fikri sama Septian di sini. Aduh. Sama Rapli juga. Lah? Kok kenapa lu kaget? Oh dia gak mau Pak, dari kemarin. Nganggur. Bareng nganggur bang, syukur. Ninggi bang. Kaget ya, kerja lagi kaget ya? Kaget ya? Enak, seminggu di rumah aja ya? Facebook itu enggak, lagi bagus-bagus ya. Oh, Asya Allah. Iya, aku nanti gak perlu lagi di bagus. Soalnya nge-cam saya, Pak. Buat Rapli. Oh iya, kalau lo yang nge-cam tuh. Berarti, kira-kira jadi nge-cam. Iya, asisten. Ya udah guys, aku mau ini dulu. Mau bersih-bersih, taruh ini dan lain-lain. Habis itu kita, karena mumpung lagi single, kita mau keluar malam dulu. Mana tuh, Pak? Base camp. Iya. Futsal. Mau main futsal karena ditungguin anak-anak mainan futsal.